Monica dan Aida. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah teman-teman, kita mau melanjutkan percobaan eksperimen lain nih tentang warna. Sebelumnya kita sudah eksperimen mencampur warna. Sekarang hampir sama, cuman yang dibutuhkan lebih mudah nih, yaitu yang sudah terlihat di depan kamera ya teman-teman, di layar teman-teman semua. Di situ sudah aku susun, ada satu gelas kosong, ada satu gelas berisi warna biru, gelas kosong, gelas berisi warna merah, gelas kosong, gelas berisi warna kuning, gelas kosong, dan gelas berisi warna hijau. Nanti di setiap gelasnya akan kita sambungkan dengan apa Mas Aidan? Dengan tisu teman-teman. Nah tisunya nanti akan dibentuk seperti ini ya teman-teman. Kan tisunya persegi gini ya, kita lipat, lalu akan kita lipat lagi seperti ini ya. Jadinya tisunya seperti ini ya teman-teman, gampang banget. Nah lalu tisunya akan kita buat menjalar nih teman-teman, aku liatin ya. Nah di setiap gelasnya nanti dicontoh ini kayak aku, akan kita roti seperti ini teman-teman. Nanti airnya akan menjalar nih teman-teman. Gaya ini disebut kapilaritas nih teman-teman, menyerap. Ya selanjutnya Mika dan Aidan yang akan memasangnya. Oke teman-teman, selanjutnya tinggal kita tunggu nih menetes airnya ke bawah dan akan kita lihat nih pencampuran warnanya. Terlihat ya yang warna merah dan biru sudah mau mencapai gelasnya nih teman-teman. Nanti kita akan melihat kira-kira biru dicampur merah akan menjadi warna apa ya. Kita lihat sama-sama teman-teman, tunggu ya. Nah teman-teman bisa dilihat nih di gelas di antara biru dan merah sudah mulai menetes nih warna biru dan merahnya. Nanti kita akan lihat nih pencampuran warna biru dan merah menjadi apa ya. Yang warna merah dan kuning juga, kita lagi menunggu warna kuningnya nih. Dan selanjutnya ada warna hijau tuh di belakang Mika dan Aidan lagi bercanda nih teman-teman, sambil menunggu airnya mengalir melalui tisu. Yang ini di antara warna kuning dan hijau. Nanti kita lihat ya teman-teman perubahan warna apa yang terjadi. Nah teman-teman sudah terlihat nih warna biru dan merah menjadi warna ungu teman-teman. Lalu warna merah dan warna kuning menjadi warna oranye teman-teman. Selanjutnya di warna kuning dan hijau dia menjadi warna hijau muda nih teman-teman. Sekarang aku mau coba nih warna kuning, aku pindahin ke tempat yang warna biru, berubah jadi apa ya? Nah sekarang kita mau coba nih teman-teman, kuning ke tempat yang warna biru nih. Harusnya ada perubahan warna juga nih, kita tunggu ya. Nah teman-teman, ini dia eksperimen warnanya. Gimana Mika dan Aidan, bagus nggak? Bagus. Bagus, kayak apa ya warnanya ya? Rainbow. Kayak rainbow pelangi teman-teman, seru banget nih. Ternyata warna biru dan kuning bisa berubah menjadi warna hijau, lalu biru dan merah berubah menjadi warna ungu, merah dan kuning berubah jadi warna orange, dan kuning dan hijau berubah menjadi warna hijau muda nih teman-teman, hanya melalui media tisu. Wow, keren banget. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah ya. Teman-teman, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, apa? Komen, like dan share. Dan share teman-teman. Ini Mika sama Aidan bercanda mulu emang ini. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk terus nonton video Mika dan Aidan yang lainnya di channel kita. Cek channel kita ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.